pagi ini kita kembali ke Terminal Ciamis, Jawa Barat ya. Kita mau melihat arus balik Lebaran ya. Dan hari ini sepertinya puncak arus balik dari kemarin nih. Nah, ini hari Senin di pagi hari, di sini udah standby ada sumber Jaya Trans untuk tujuan Bogor Depok ini ya, masih standby. Lumayan ramai ya untuk Terminal Kawali di pagi ini. Kawali sore Ciamis. Dan di sini para penumpang yang belum kebagian bis ya, masih pada menunggu. Nah, di sini ada yang standby, ada unitnya Pangandaran Bandung. Unit cooler IL271 ya. Mantap banget. Dan ini masuk lagi ada unitnya Budiman Tasik Semarang. Ini si legend nih. Dengan kelas ekonomi ya. Nah, ini Semarang nih. Dengan kelas ekonomi ya. Nah, jadi manajemennya manajemen bis medium kalau yang ini. Sistemnya ini ya. Nah, ini ada Harum Pack untuk tujuan Cirebon ya. Nah, di sini ada PO San untuk tujuan Bengkulu ya. Wih, mampir bos di Terminal Ciamis ya. Sangat jarang sekali ya ngelihat PO San entah di Jakarta ataupun di Ciamis. Soalnya ini masuk gak setiap terminal masuk ya, hanya di beberapa terminal tertentu. Nah, ini pas banget kebetulan di Ciamis masuk nih. Siliwangi antar Nusa untuk tujuan ke Bengkulu. Mantap. Dan akhirnya untuk sumber Jaya Trans Bengras ya, tujuan Depok Bogor, diberangkatkan dari Terminal Ciamis. Wah, ini petugas lagi mengatur parkiran mobil ya. Ini penuh banget di sini, jadi mengganggu buat lalu lintas bis yang keluar masuk ya. Ditertibkan dulu. Jadi seperti itu ya untuk pemberangkatan sumber Jaya Trans pagi ini di Terminal Ciamis, Jawa Barat. Lumayan ramai banget ya. Bukan lumayan lagi, emang ramai banget. Full seat semua yang berangkat, malah sebagian penumpang tidak terangkut ya. Mau nggak mau harus mencari bus lain atau menunggu pemberangkatan yang nanti sore ya. Malah bengong. Yes, tekor bos. Set. Mentok, ampun. Ini gara-gara di sampingnya banyak motor ya. Jadi nggak bisa ngambil haluan lebih gede lagi ya, yang berakibat mentok jadinya. Pindah jalur ya bos. Pindah jalur ke jalur 2. Aduh.
Nah, ini ada masuk nih Budiman Banjar Cimahi ya, dengan unit Jet Bus satunya. Terus di belakangnya itu ada unit Banjar Kalideres dan ini Banjar Sukabumi ya, 3S90 nih bos, mantep banget. Jadi kalau angkatan pagi di Terminal Ciamis, salah satu yang mendominasi yaitu PO Budiman ya. Oh, dari setiap tujuan itu pasti masuk ke sini ya. Entah dari Pangandaran, dari Kawali, dari Banjar maupun dari Karangpucung ya. Untuk ke berbagai tujuan ke arah barat, mulai dari Bandung, Cikarang sampai ke Tangerang. Ada semua ya. Mantap banget. Untuk tujuan Bandung nih ada Dallas. Wih, mantep. Penuh ya. Dan di sini ada Elep Kamlang nih, Ciamis Cirebon ya. Yang baru tiba nih menurunkan penumpang. Terus ada Perkasa Harum itu untuk tujuan Cirebon ya. Oh, keluar. Dan di sini Budiman Banjar Sukabumi udah siap diberangkatkan kembali ya, udah kontrol penumpang. TGS 90 untuk tujuan Sukabumi, cos. Dan ini Kalideres 005 nih. Di belakangnya ada Banjar Jakarta ya, Kampung Rambutan. Dan di belakang Banjar Cimahi itu ada Banjar Bitung ya, Banjar Tangerang Bitung. Oke, untuk Kalideres sepertinya udah mau diberangkatkan kembali ya, 005 nih. Full seat sepertinya ini, mantap banget ya. Mantap. Siap. Dan ini Budiman Banjar Depok ya, untuk unit berapa nih? Unit 285 ya. Terus ada Banjar Tangerang Bitung nih. Standby juga ya di jalur. Mantap nih Budiman. Jadi lumayan ramai ya untuk pagi ini. Bisa dibilang puncak arus balik ya dari timur untuk tujuan Jabodetabek. Di belakang unit Bitung juga udah masuk lagi Bisupat Budiman, tapi belum kelihatan trayeknya tujuan kemana nih. Nah, ini untuk tujuan Bitung ya, diberangkatkan kembali nih. Nah, dan ini sudah masuk lagi, ada untuk tujuan Cikarang ya, Banjar Cikarang nih. Jadi untuk saat ini masih jam-jam pemberangkatan dari Banjar ya. Untuk dari Karangpucung dan juga Pangandaran belum ada yang masuk ya bos. Ini baru pemberangkatan Banjar, udah segini banyaknya ya. Untungnya nggak semuanya bareng ya. Ini paling yang dari Pangandaran paling baru sampai Banjar nih.
Jadi kalau udah Star Banjar habis di Ciamis, didorong yang Star Pangandaran dan juga Star Karangpucung ya, masuk barengan. Mantap. Untuk Banjar Depok diberangkatkan kembali ya. Untuk Banjar Depok nggak begitu banyak ya penumpangnya, nggak full. Ah, dan di sini udah didorong kembali sama Banjar Bekasi ya. Ini Banjar Bekasi masuknya pihak Kranji Pondok Ungu ya. Jadi ada agennya di Pondok Ungu. Di depan terminal ada unit Budiman Tasik Jogja 3E271, ini baru tiba dari Jogja ya, menurunkan penumpang di terminal Ciamis nih. Ketinggalan bos. Banjar Cikarang ya. Wis mantap. Cikarang udah dapat unit 3E ya. 3E 137 nih. Dulu itu Cikarang itu cooler semua ya. Sekarang udah dapat Euro, mantap.